Ella Rocking on Sunday yang diadakan di Hard Rock Cafe sesak dibanjiri peminat. Showcase yang diadakan pada Ahad malam itu dihadiri oleh seramai 700 orang. Ella berjaya membuktikan yang kemunculannya sememangnya dinanti-nantikan peminat selama ini. Kita ikuti apa kata peminat yang hadir. Happy lah sebab dah lama tak tengok dia live. So happy lah. So far memang puas hati gila lah sebab memang luar daripada jangkaan sebab dia masih bertenaga. And of course kita orang hoping untuk tengok, looking forward untuk dia punya concert next, next concert lah. Tak. Memang tak puas, tak cukup lah untuk malam ni. Dan tapi apapun tiket malam ni memang berbaloi-baloi. As expected dan puas hati lah. Tak cukup lah sebab sejam lah. Mantap. Tak disangka masih lagi bagus. Dan tak lagi lah macam kita tengok dalam TV lah. Best. Suara dia dari dulu sampai sekarang saya follow memang best. Lebih over excited. Macam sangat best lah. Yes, yes. Kita orang ada kasi dalam pukul berapa? 7 lah. 8 lah.